Oke guys, kembali dengan channel YouTube Agustiawan SMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata api, senjata-senjata yang ada di masyarakat, senjata-senjata yang ada di kalangan sipil, dan senjata-senjata yang tentunya di kalangan TNI Polri itu sendiri. Tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin, dan sama sekali tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Untuk kali ini kita akan memperkenalkan jenis senjata Makarov buatan dari Rusia ini. Itu senjata yang sebelumnya adalah senjata yang bernama Tokarev TT-33 yang dirubah modelnya dengan nama Makarov. Senjata Makarov yang saya perkenalkan ini adalah senjata Makarov buatan Rusia. Untuk kaliber di kalangan Indonesia adalah kaliber untuk senjata kalangan sipil. Senjata ini digunakan pada zaman perang Uni Soviet, dan senjata ini juga digunakan perang pada zaman Afghanistan juga, dan perang Vietnam juga. Jadi senjata ini juga sudah lama, tahun produksinya pada tahun 1949, kemudian digunakan dan dipublikasikan pada tahun 1951. Untuk senjata ini berbahan baja full, agak sedikit berat dibandingkan dengan senjata-senjata yang model-model sekarang dengan berbahan polimer. Tentunya dengan model pegangannya sama dengan model pistol lainnya. Untuk senjata ini dilisensikan untuk kepolisian maupun tentara. Untuk sejarahnya juga, senjata ini terkenal sebagai senjata yang dipegang oleh tentara merah dari Uni Soviet.
Oke guys, itu saja. Kita sudah mereview senjata Makarov. Kita sudah mencoba menembaknya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan tentunya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bersama channel YouTube Agustiawan SHMH.